Para petembak Kalsel berhasil meraih 4 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu pada perhelatan PON Jawa Barat 2016 lalu. Salah satu atlet yang mendapat medali emas tersebut adalah Herunisa. Herunisa Salsabella boleh jadi berbangga hati. Sejak berkecimpung sekitar 3 tahun lalu di dunia menembak, petembak yang akrab disapa Ica ini berhasil menorehkan prestasi gemilang. Ica berhasil meraih medali emas di nomor 10 meter air rifle women standar tim pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat 2016 lalu. Tak hanya itu, di nomor individu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam ini menorehkan hasil manis dengan merebut medali perunggu di nomor 10 meter air rifle women standar. Sekarang kita bersama Herunisa Salsabella. Kabar ya? Baik. Bisa diceritain nggak gimana kiat-kiatnya bisa dapat medali? Kemarin itu kalau nggak salah, emas sama peraknya itu bedanya cuma 0,5. Dan alhamdulillah pas tembakan terakhir, saya kan gelombang terakhir, main terakhir. Jadi saya kayak diharapin supaya kalau nilai saya tinggi, kami bisa dapat emas, tapi kalau enggak dapatnya perak atau perunggu. Jadi alhamdulillah tembakan terakhirnya 10,5 dan itu cuma beda 0,5 kalau enggak salah. Ini jadwal latihannya ada berapa kali dalam seminggu? Seminggu dan 6 hari itu udah terprogram sama pelatih. Per minggunya beda-beda, tergantung pelatih ngasihnya apa. Alasan kamu milih menembak itu apa? Terus bisa diceritain enggak sejak kapan kamu menggeluti olahraga ini? Pertama kan dari kakak sepupu juga atlet tembak, tapi dari Kabupaten Banjar, Martapura. Nah, karena saya lihat, karena dia punya lapangan sendiri di rumahnya, saya coba-coba, ternyata seru, karena saya nggak pernah menggeluti di bidang olahraga. Saya dulu di seni, kayak baca puisi, main drama, kayak gitu. Baru sekali masuk di olahraga, dan tertariknya malah di nembak gitu, nggak tahu kenapa. Bentuk dukungan dari keluarga sendiri gimana? Ya karena dari awal baru 2 bulan kemarin langsung dapat emas, otomatis keluarga supportnya minta ampun karena nggak jarang di keluarga kami yang bisa dapat emas langsung berapa bulan aja gitu. Untuk kedepannya ini kayak gimana nih harapannya, terus nanti karirnya di menembak seperti apa? Harapannya sih bisa lebih baik, itu pasti kan semua orang juga maunya jadi lebih baik. Tapi yang saya utamain sih kebahagiaan kedua orang tua saya, kebanggaan kedua orang tua saya. Ya saya usahain semaksimal mungkin. Jadi jam terbang itu harus padat gitu. Jadi orang ngitung ahli nggak ahli itu sama seperti penerbang. Semakin banyak dia latihan, jam terbangnya tinggi. Jadi menghadapi kejuaraan itu biasa. Ada juga yang teknik ikut, fisik, mental kurang. Kadang-kadang dalam pertandingan merasa dirinya nggak mampu. Jadi itulah kendalanya, pola pikir.